Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di channel Julianda Sari. Pada video kali ini kita akan mendownload software EPA SWMM versi 5.2. Kalau pada video saya sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara melakukan perencanaan saluran drainase itu menggunakan SWMM 5.1. Nah, sekarang saya akan berbagi sedikit bagaimana cara mendownload software tersebut. Jadi teman-teman bisa masuk ke official website epa.gov Water Research Stormwater Management Model SWMM, atau teman-teman bisa cari aja di Google itu dengan mengetik EPA SWMM download, kemudian masuk di ini Stormwater Management Model, tinggal klik, kemudian di bagian bawah sini ini ada software. Ini disesuaikan saja berdasarkan komputer yang dimiliki. Nah, karena komputer saya itu ini 64 bit, teman-teman bisa klik yang di sini. Nah, maka otomatis akan terdownload dengan sendirinya. Selain itu, di website resmi ini juga menyediakan manual and guides atau petunjuk cara penggunaan dari software SWMM ini. Jadi teman-teman bisa klik saja di 5 poin ini, SWMM 5.2 user manual. Nah, ini merupakan petunjuk dari software EPA SWMM ini. Nah, kita kembali lagi. Sekarang kita install. Kita klik yang sudah kita download, kemudian klik yes. Next, install. Nah, jadi sudah. Jadi sangat mudah ya untuk menginstall software ini. Nah, ini adalah menu bar, kemudian ini toolbar. Kemudian di sini juga ada beberapa toolbar untuk input data dari SWMM, seperti di sini ada rain gauge, kemudian subcatchment, kemudian junction, outfall. Untuk SWMM sendiri, pada video saya sebelumnya sudah saya bahas mengenai perencanaan saluran drainase untuk mengetahui apakah terjadi luapan atau tidak di beberapa titik yang kita rencanakan. Nah, pada video saya sebelumnya itu untuk input data atau data yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi itu adalah layout kawasan, kemudian luasan, ketinggian atau elevasinya, tata guna lahan, apakah didominasi oleh perumahan ataupun hutan, dan lain-lain. Nah, itu merupakan input datanya atau data yang dibutuhkan untuk proses run analisis dari software SWMM ini sendiri. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Bagaimana cara mendownload SWMM 5.2 itu sangat sederhana sekali ya. Nah, untuk video cara merencanakan saluran drainase perumahan itu bisa ditonton video saya sebelumnya, video saya 2 tahun yang lalu, itu linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin itu saja, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.